Jika kami katakan membuat keputusan untuk ke London kerana mengikut hawa nafsu, maka tuduhan itu adalah tidak berasas kerana untuk membawa Ainul ke situ satu risiko besar buat dirinya. Demikian kata Ahmad Safiuddin Ahmad Razak, bapa kepada Ainul Mardiah, menerusi Facebook. Ahmad Safiuddin berkata selain pembedahan yang terlalu berisiko, membawa Ainul ke London adalah satu risiko besar yang perlu ditempuhi anaknya. Beliau berkata 3 hari selepas Ainul tiba di sana, dia terus dimasukkan ke unit rawat terapi kanak-kanak PICU kerana jangkitan. Bacaan oksigen turun ke 50% serta-merta, Ainul tiba-tiba sesak nafas dan keluar darah dari mulutnya kerana jangkitan disebabkan perjalanan yang panjang dan berada lama di dalam kapal terbang. Menurut Ahmad Safiuddin, keputusan ujian imbasan ekstrem mendapati seluruh tubuh badannya dipenuhi virus, iaitu 80% putih, bermaksud dalam badannya tidak ada udara. Namun Ahmad Safiuddin berkata dia bersyukur kerana anaknya kuat melawan penyakit berkenaan sehingga selamat menjalani pembedahan.